Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil pertandingan, jadwal pertandingan, top skor dan top assist BRI Liga 1 2022-2023 pekan ke-8. Ya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari Sabtu 3 September 2022. Ada pertandingan Persis Solo versus PSIS Semarang bermain imbang dengan skor kacamata 0-0. Persikabo versus Borneo FC dimenangkan oleh Persikabo dengan skor 3-2. Persija Jakarta versus Bayangkara FC dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di posisi pertama ada Madura United dengan perolehan 19 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC dengan perolehan 18 poin. Di posisi ketiga ada Bali United dengan perolehan 18 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di posisi pertama ada Mateus Pato dari Borneo FC dengan perolehan 7 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di posisi pertama ada Pergonji dari Persita Tangerang dengan perolehan 5 assist. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 2022 pekan ke-8 hari Minggu 4 September 2022. Ada pertandingan Persib Bandung versus RAN Nusantara FC jam 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Dilanjut pertandingan Dewa United versus PSS Sleman jam 18.15 waktu Indonesia bagian barat. Dilanjut pertandingan Barito Putra versus Arema Malang jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Itu dia hasil pertandingan BRI Liga 1 2022, daftar klasemen, top skor dan top assist sementara pekan ke-8 BRI Liga 1 2022-2023. Terima kasih, salam olahraga.